Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil alil azim. Amma ba'du. Pemirsa, sahabat Republika yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali hadir di acara Republika Ngaji. Kita bersama-sama mengaji bersama, mendengarkan firman Allah, mendengarkan tentang sabda dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan hidayah, mendapatkan barokah dari Allah. Dan kesempatan yang sangat berbahagia ini juga sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian melewati taman-taman surga, farta'u, maka mampirlah kalian, maka dengarkanlah oleh kalian, simaklah oleh kalian. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ma huwa riyadil jannah? Ma huwa riyadil jannah? Apakah yang dimaksudkan dengan taman-taman surga itu? Lalu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa taman surga itu adalah majelis ilmu dan majelis zikir. Jadi majelis seperti ini adalah salah satu dari taman-taman surga. Maka bersyukurlah kita yang berada atau yang menyimak tayangan ini, kita sedang berada di taman surga. Mudah-mudahan kalau kita sudah berada di tamannya, kita bisa langsung masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa memperbanyak zikir, memperbanyak doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan doa, dengan zikir, itu semakin mendekatkan kita kepada Allah. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali perintah-perintah Allah yang berkaitan dengan zikir, juga yang berkaitan dengan doa. Di dalam surah Al-Baqarah misalnya di ayat 152 misalnya, mulai dari 152 sampai 156 misalnya dijelaskan. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Fadkuruni adkurkum, kata Allah, sebutlah namaku. Fadkuruni adkurkum, maka Allah akan mengingat kita juga. Berzikirlah kepada Allah, maka Allah juga akan berzikir atau ingat kepada kita. Kemudian ayat selanjutnya juga di dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan. Nah, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, apalagi kita berada di tengah wabah yang saat ini melanda, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Singapura, di Malaysia, tetapi ini sudah melanda dunia. Pandemi yang sudah kita lewati kurang lebih 1,5 tahun ini. Ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ada banyak ujian yang diberikan oleh Allah. Kami akan melanjutkan ayat yang tadi, di ayat di surah Al-Baqarah. Jadi fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa orang-orang yang beriman? Orang-orang yang beriman berarti kita semua, yakni yang senantiasa beriman kepada Allah, melaksanakan segala apa yang diperintahkan Allah, menunaikan zakat, melaksanakan puasa, kemudian hal-hal yang lainnya yang juga kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita, jadikanlah sholat dan sabar itu sebagai penolong bagi kita. Nah, kalau di dalam ayat ini secara spesifik Allah subhanahu menjelaskan bahwa kita diminta bersabar. Kita harus menjadikan sabar, kita harus menjadikan sholat kita sebagai penolong kita. Karena tidak ada yang sanggup lagi memberikan pertolongan kecuali
pertolongan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salat adalah salah satu alat penolong kita. Maka ketika wabah semakin meningkat pada saat ini, Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita. Insyaallah ini adalah ujian yang diberikan oleh Allah, bukan semata-mata ini sebagai azab yang diberikan kepada kita semua. Ini adalah ujian. Kalau ada ujian, dan itu tujuannya adalah supaya kita naik kelas. Tidak ada ujian yang diberikan kecuali untuk orang tersebut supaya naik kelas. Nah, kita semua orang-orang yang beriman, bahkan ini juga bukan hanya orang yang beriman juga diuji oleh Allah atas wabah ini. Kita diuji. Kita sebagai umat Islam diuji oleh Allah. Apakah kita makin bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah, atau sebaliknya kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as-sabirin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, siapa yang sabar? Yakni kata Allah di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah ayat 152 dan seterusnya tadi, yakni idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni mereka yang senantiasa apabila diberikan ujian oleh Allah, maka mereka senantiasa akan berkata, akan memperhatikan, akan mengembalikan bahwa ujian ini, bahwa rezeki yang diberikan oleh Allah, bahwa kekayaan yang kita miliki, umur yang diberikan oleh Allah, pasangan kita, anak-anak kita, sesungguhnya itu adalah ujian. Maka kembalikanlah, kalau kita mau menjadi orang-orang yang bergembira, maka kembalikanlah ucapan ini atau segala ujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakni mereka yang senantiasa berkata inna lillahi, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau merujuk pada kalimat ini, maka sesungguhnya kita sedang berada dalam ujian yang cukup besar, ujian yang sudah luar biasa. Di Indonesia sendiri kita sudah tahu, sudah ratusan ribu orang yang telah wafat. Bahkan di seluruh dunia sudah berapa puluh juta, berapa juta orang yang sudah diwafatkan oleh Allah atas musibah yang bernama COVID-19 ini. Jadi kita semua berharap bahwa berbagai ujian yang diberikan oleh Allah ini senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersabar. Dan ujian yang diberikan oleh Allah ini bukan hanya sebatas wabah ini saja, Mas Erdi. Jadi, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwal, bal ahya'u walakin la tash'urun. Kemudian ayat Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wat thamarat. Gitu. Ada lima ujian yang diberikan oleh Allah dari firman ini, dari ayat yang kami bacakan tadi. Yang pertama adalah wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf, bahwa kami akan menguji mereka dengan segala sesuatu yang memberikan kepada mereka rasa takut. Jadi rasa takut itu adalah ujian bagi kita. Jadi bukan ketika kita beruntung, sesungguhnya itu adalah ujian. Tapi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi, bahwa Allah akan memberikan ujian kepada kita dengan rasa takut. Kita takut kena penyakit, kita takut kalau tiba-tiba kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita wafat misalnya. Ada kekhawatiran-kekhawatiran itu. Itu adalah ujian. Maka ketika kita menghadapi ujian, apa yang harus kita lakukan? Namun sebelum kita melakukan apa yang akan kita kerjakan ketika kita sedang mendapatkan ujian ini, ujian berikutnya selain rasa takut tadi yang kami sebutkan tadi ada lima, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Kemudian yang kedua itu adalah wal ju'an, rasa lapar, bahwa kita akan diberikan rasa lapar. Kita ketika berpuasa saja, kita sudah melihat bagaimana rasanya ketika kita menahan lapar.
luar biasa. Payahnya kita luar biasa. Merasa kehausan, merasa panas yang sangat luar biasa. Tetapi bagaimana ketika kita juga membayangkan saudara-saudara kita yang sudah berhari-hari, yang sudah berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, mereka selama ini sedang berada di dalam kelaparan. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk merasakan hal yang sama ketika kita diwajibkan oleh Allah berpuasa pada bulan suci Ramadan. Kita menahan lapar, kita menahan haus, bahkan bukan hanya itu, kita juga diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menahan hawa nafsu kita mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, ini semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Jadi yang pertama tadi minal khauf, dari rasa takut, kemudian wal ju'i, lalu dengan rasa lapar. Ini adalah ujian kedua. Kemudian ujian yang ketiga, wa naqsim minal amwal, Allah akan memberikan kekurangan dari harta-harta. Ketika kita tidak punya uang untuk membeli sesuatu, kita merasanya sedih sekali. Ketika kita melihat ada orang yang enak sekali, mereka membeli, maaf, mungkin bakso, kemudian membeli hal-hal yang lainnya juga. Kita ingin sekali. Tetapi Allah menguji kita dengan wa naqsim minal amwal. Kita diberikan kekurangan harta, kita tidak mampu membelinya. Maka kita diminta oleh Allah supaya kita bersabar. Ini yang ketiga, wa naqsim minal amwal. Kemudian yang berikutnya, wal anfus. Allah juga akan menguji kita ketika ada saudara-saudara kita, ada anggota keluarga kita, atau mungkin, na'udzubillah, bagi mereka yang sudah tidak ada, kedua orang tua kita dipanggil oleh Allah. Maka kita tidak bisa apalah. Bagaimana rasanya ketika kita mendapatkan musibah, orang tua kita yang tidak ada. Kalau tetangga kita, mungkin kita masih bisa tenang. Tapi bagaimana ketika ujian itu, keluarga kita sendiri, kedua orang tua kita mungkin yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka sudah tiada, maka kita akan merasakan bahwa kehadiran mereka begitu luar biasa. Dengan kematian itu adalah ujian juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, wa naqsim minal amwal wal anfus wat thamarat. Kemudian Allah juga akan menguji kita dengan ketiadaan dari buah-buahan. Kita mau mau jeruk, ternyata tidak ada jeruk yang kita cari. Kita mau durian, mungkin sekarang bukan zamannya durian. Kita mau kurma, mungkin juga susah, di sini tidak ada kurma. Nah, itu semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah dengan kekurangan dari buah-buahan. Jadi setidak-tidaknya merujuk pada ayat ini tadi, setidak-tidaknya ada lima hal yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Yang pertama tadi adalah walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat. Yang terakhir tadi adalah dari kekurangan buah-buahan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa basyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa sabar. Siapa mereka yang sabar? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang sabar? Mereka yang sabar itu kata Allah adalah idza asabathum, ketika kami timpakan musibah kepada mereka, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka senantiasa akan berkata, sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ujian itu banyak sekali. Selain ayat ini, di dalam ayat lain juga Allah juga menegaskan bahwa ujian yang diberikan kepada kita adalah ketika kita diberikan rizki. Rizki yang diberikan kepada kita itu sesungguhnya adalah ujian dari Allah. Kita mungkin biasanya senang sekali ketika kita dapat rizki. Gajian, habis gajian gitu, kayak Mas Erdi ya. Habis gajian gitu senang sekali gitu. Tetapi sesungguhnya itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita lakukan dengan gaji yang kita terima? Apakah kita akan makin dekat kepada Allah atau sebaliknya kita akan makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala?
Maka dalam kesempatan ini kami mengajak sahabat-sahabat semua, saudara-saudaraku semuanya, pemirsa Republika yang dirahmati Allah, bahwa ketika ujian, baik yang berbentuk musibah secara langsung ketika kita kekurangan harta, sedang sakit, ataupun ketika kita mendapatkan rizki dari Allah, bahwa sesungguhnya itu semua adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Dan juga jangan salah, anak kita itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Pasangan kita itu adalah ujian juga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Bagaimana ketika anak kita merengek-rengek, mereka meminta makan, meminta minum, atau meminta jajan dan lain sebagainya. Lalu apa yang kita perlakukan kepada mereka? Apakah kita akan langsung memberikan atau kita akan mencoba membinanya, mendidiknya, bahwa ketika kita memberikan sesuatu bukan berarti itu karena mungkin selama ini adalah bentuk kasih sayang. Jangan-jangan apa yang ketika kita turuti permintaan dari anak kita, jangan-jangan itu adalah musibah yang akan diterimakan, yang kita berikan kepada anak kita. Bisa jadi ada orang tua yang ketika anaknya meminta sesuatu kemudian diberikan. Misalnya minta sepeda motor, kemudian dibelikan oleh orang tuanya sepeda motor. Begitu dia pergi ke menaiki sepeda motor ke jalan raya, na'udzubillah, kemudian terjadi kecelakaan. Itu adalah bagian dari musibah yang menimpa kita. Bahwa rezeki yang kita berikan, kita harapkan supaya mereka bisa menikmatinya. Tetapi justru sebaliknya, di situ kita memberikan sesuatu kepada anak kita, ternyata itu akan mengantarkan kepada musibah yang lebih besar. Itu yang tidak kita inginkan. Maka kembali lagi kepada ayat ini tadi, bahwa kata Allah, "Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah." Mereka itulah orang-orang yang senantiasa beruntung. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa mendapatkan syafaat. Mereka itulah orang-orang yang senantiasa akan diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dari musibah. Jadi ketika kita diberikan musibah oleh Allah, maka bagaimana musibah ini kita kembalikan? Kita bersedih ketika kita sedang sakit. Kita bersedih ketika ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Kita bersedih ketika ada anggota keluarga kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesungguhnya itu adalah ujian. Tujuannya ujian itu hanya diberikan kepada mereka, apakah mereka mau ketika ujian itu diberikan lebih dekat kepada Allah atau sebaliknya mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ketika kita mendapatkan ujian, maka yang terbaik kata Allah, kembalikanlah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita kembalikan semuanya kepada Allah, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini adalah makhluk yang lemah. Kalau Allah mau, hari ini pun kita bisa tidak ada. Kalau Allah mau, hari ini bisa kita kelaparan. Kalau Allah mau, hari ini kita tidak bisa punya apa-apa. Banyak orang yang punya harta yang berlimpah. Mobilnya banyak, rumahnya mewah sekali. Anaknya juga banyak, semuanya memiliki fasilitasnya masing-masing. Tetapi kalau Allah mau, dalam waktu sekejap saja semuanya bisa hilang. Entah dengan cara kebakaran, entah dengan cara perampokan, entah dengan cara yang lainnya, Allah Maha Kuasa. Maka bagaimana ketika ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kita hendaknya semakin bersabar, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena yang terbaik adalah ketika kita ditimpa musibah, mendapatkan sebuah musibah, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jabatan yang kita emban saat ini adalah ujian dari Allah. Kita mungkin ingat cerita dari sahabat salah seorang khalifah Bani Umayyah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana ketika jabatan diembannya, masyarakat mempercayakan kepada beliau untuk menjadi seorang khalifah. Maka apa yang beliau katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan alhamdulillah saya diberikan kepercayaan untuk memimpin kalian.
Tetapi Umar ibnu Khattab justru berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa ini adalah musibah. Bahkan Umar bin Khattab juga pernah berkata, cukuplah menjadi yang menjadi pemimpin itu seorang Umar saja, tidak untuk anak-anaknya. Umar bin Khattab, kita kenal Umar bin Khattab, sosok yang sangat tegas, seorang jenderal, seorang yang luar biasa, orang yang menjadi kepercayaan Rasulullah SAW. Tetapi begitu jabatan diberikan, kemudian ada yang ingin mengangkat Abdullah bin Umar sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang gubernur yang ditunjuk oleh sahabat-sahabat yang lain. Apa kata Umar? Tidak cukup satu orang Umar saja. Kalau saat ini Umar ini menjadi baik, maka biarlah nanti mereka akan ikut. Tetapi kalau kepemimpinan Umar bin Khattab saat ini buruk, maka biarlah satu orang Umar saja yang menjadi celaka. Jadi ini adalah betapa luar biasanya kita mengambil pelajaran dari sahabat Rasulullah. Seorang Umar bin Khattab, juga sahabat yang lain, Umar bin Abdul Aziz, seorang khalifah yang sangat luar biasa, yang ketika diberikan sebuah amanah, maka yang dikatakan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak gembira dengan jabatan yang diemban, tetapi justru bagi beliau itu adalah musibah. Bagaimana nanti ke depannya mereka mampu melaksanakan ujian atau amanah itu dengan sebaik-baiknya. Banyak orang yang saat ini memegang jabatan, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sesungguhnya jabatan itu adalah ujian. Apakah ujian yang diberikan itu akan makin mereka membuat mereka makin dekat kepada Allah, atau sebaliknya justru membuat mereka makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam cerita Umar juga, bagaimana ketika sahabat Amr bin As yang menjadi gubernur di Mesir, yang kemudian saat memerintahkan sebuah rumah orang Yahudi untuk digusur, ternyata begitu orang Yahudi ini datang kepada Khalifah Umar bin Khattab, kemudian Khalifah hanya meminta supaya diambilkan sepotong tulang yang kemudian digariskan secara lurus, dan Umar memerintahkan kepada Yahudi, ini bawa kembali ke Mesir, serahkan kepada Amr bin As. Lalu apa yang harus saya sampaikan, kata orang Yahudi ini? Sudah, serahkan saja ini kepada Amr bin As. Maka begitu Amr bin As melihat tulang yang dibawa oleh orang Yahudi ini, maka gemetarlah Amr bin As melihat tulang yang sudah digaris lurus oleh Umar ini. Orang Yahudi ini bingung. Wahai gubernur, ada apa? Masa melihat tulang yang ini sudah tulang nih. Masa melihat tulang ini kok grogi, takut gitu. Lalu apa jawaban Amr bin As? Saya tidak pernah takut dengan tulang ini. Tapi kamu perhatikanlah garis lurus yang ditulis oleh Umar ini. Tujuannya adalah dua. Intinya, kata Amr bin As, pertama, wahai Amr bin As, hari ini engkau menjadi gubernur, maka berlakulah lurus seperti garis ini. Maka berlakulah lurus seperti garis ini. Kalau engkau tidak lurus, maka aku yang akan meluruskan. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan tulang ini. Selama memegang jabatan, maka berlakulah yang adil. Jangan semena-mena terhadap rakyat. Karena kalau engkau tidak benar, engkau tidak lurus, engkau semena-mena, engkau suatu saat akan dimintakan pertanggungjawaban, dan engkau kelak juga akan menjadi tulang belulang seperti ini. Nah, ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa bagaimana ketika dalam kepemimpinan atau dalam melaksanakan sebuah amanah, bahwa jabatan yang kita emban hari ini adalah amanah yang sangat luar biasa, maka bagaimana pertanggungjawaban kita? Tidak saja kepada pimpinan perusahaan, pimpinan di sebuah lembaga, atau pimpinan di lain tempat, tetapi
pertanggungjawaban yang lebih besar adalah sesungguhnya juga pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah bisa kita melaksanakan amanah yang telah diberikan oleh Allah? Maka ketika musibah jabatan yang kita emban saat ini, maka bagaimana kita mengembalikan jabatan ini, amanah jabatan ini, kita bertawakal kepada Allah. Kita melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya sebagai seorang pemimpin, kita melaksanakan tugas kita sebaik-baiknya sebagai seorang bawahan yang diberikan amanah untuk melaksanakan sesuatu, kemudian kita juga harus bertawakal kepada Allah bahwa tidak ada kekuatan apapun yang sanggup meluruskan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak hal atau banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya dari cerita-cerita sahabat atau dari firman Allah tadi bahwa berbagai ujian yang diberikan kepada kita, maka bagaimana ujian ini kita kembalikan sepenuhnya kepada Allah. Hari ini kita sadar sahabat-sahabat kita di berbagai daerah, di seluruh pelosok tanah air, bahkan tetangga, negara-negara tetangga, bahkan di Arab Saudi sana, atau secara luas di seluruh dunia, pandemi ini sudah sangat luar biasa. Maka kalau boleh saya mengistilahkan, mohon maaf, kalau kata sahabat saya, corona ini seperti anjing. Kenapa seperti anjing? Dia akan selalu menggonggong. Dia akan selalu menyalak kita. Semakin kita lari, maka anjing itu pun akan mengejar kita. Lalu bagaimana yang harus kita hadapi? Maka kita diam, kita lakukan pendekatan kepada yang punya rumah. Kita lakukan pendekatan kepada yang punya anjing. Siapa yang punya anjing? Majikan. Maka kita serahkan kepada yang pemiliknya. Wahai bapak, wahai ibu, ini anjingnya sedang mengejar-ngejar saya. Kalau itu sudah kita kembalikan kepada pemiliknya, maka si pemiliknya pasti kemudian akan memanggil anjingnya. Hei anjing, diamlah kamu. Bahwa ini sudah dalam lingkungan yang aman. Kamu tidak perlu menggonggong. Kira-kira seperti itulah. Intinya bahwa anjing itu akan diam. Nah, sama dengan penyakit silakan ditulis. Nah, kemudian kalau dengan saat ini, ketika wabah corona ini begitu luar biasa, COVID-19 ini yang sangat luar biasa ini sedang melanda kita, maka bagaimana wabah ini masih wallah fahuwal makhluk. Bahwa apa yang lain dari Allah, apa yang selain Allah, maka itu adalah makhluk. Corona ini adalah makhluk. Kita ini adalah makhluk. Seluruh penyakit itu adalah makhluk Allah. Maka yang namanya makhluk pasti ada yang menciptakannya. Siapa yang menciptakannya? Pasti Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kembalikan kepada Allah, kita bertawakal kepada Allah. Caranya bertawakal kepada Allah, kita mohonlah dengan doa kita. Kita panjatkan zikir kita kepada Allah. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, kata Allah, niscaya adzkurkum. Saya, kata Allah, juga akan ingat kepada kalian semua. Kira-kira seperti itu, Mas Erdi. Nanti akan kita lanjutkan. Ta'un itu adalah salah satu jenis, ya, salah satu jenis wabah juga yang namanya ta'un. Pada zaman dulu namanya ta'un. Walaupun kalau di dalam doa biasanya secara terpisah, ada wabah, ada ta'un, semuanya sendiri. Jadi ta'un itu sendiri, tapi kalau wabah itu secara umum saja. Jadi kalau misalnya ini disamakan dengan ta'un, ya namanya saja yang berbeda. Bisa saja juga namanya adalah ta'un gitu. Tetapi ta'un adalah satu jenis penyakit tersendiri atau wabah tersendiri pada saat itu. Dan wabah secara keseluruhan sebenarnya ini kan banyak. Ada kolera, ada disentri, ada DB dan lain sebagainya. Yang semuanya itu adalah wabah. Jadi macam-macam. Nah kalau kemudian dengan corona, COVID-19, COVID-19 ini disebut juga dengan wabah ta'un, ya bisa saja, nggak ada masalah. Karena bagaimanapun ini adalah wabah yang sangat luar biasa. Tapi yang harus kita perhatikan juga di dalam khazanah Islam kita,
bahwa ada peristiwa-peristiwa juga yang sama, yang terjadi peristiwa yang sama seperti saat ini. Saya atau kita semua mungkin sudah mengetahui bagaimana cerita seorang Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau ingin bepergian ke Syam, ya, ke daerah Syam, Suriah sekarang, Damaskus. Kemudian ketika mau masuk ke daerah Syam, Suriah, lalu kemudian tilik sandinya, mata-mata yang ditugaskan oleh Khalifah Umar bin Khattab, kemudian memberitahukan, ya, diinformasikan kepada Khalifah Umar bin Khattab bahwa di Suriah, di Syam ini sedang terjadi wabah. Lalu Umar kemudian mengajak diskusi dengan sahabat-sahabatnya. Sampai kemudian akhirnya diputuskan bahwa ada salah seorang sahabat yang memberikan informasi mengenai hadis Nabi. Apa hadis Nabi? Yang artinya adalah, yang dari hadis Nabi itu adalah, ketika terjadi wabah di suatu daerah, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan orang yang sudah ada berada di daerah wabah, janganlah bepergian ke daerah lain. Maka kemudian dari contoh ini, Umar pun kemudian mengambil kesimpulan, mengambil keputusan, okay, hari ini kita tidak jadi masuk ke daerah Syam. Kita kembali ke tempat lain. Atau kita menuju daerah lain saja. Kemudian ada seorang sahabat menegur Khalifah Umar. Wahai Umar, kenapa engkau harus pergi? Engkau pergi dari takdir Allah ini. Engkau takut dengan takdir Allah ini. Engkau telah lari dari takdir Allah. Lalu kata Umar apa? Betul, saya lari dari takdir Allah ini. Tetapi kita menuju kepada takdir Allah yang lain. Nah, dengan contoh seperti ini, maka ketika pemerintah, Mas Erdi, memberlakukan PPMK darurat, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat secara darurat, PKM, bahwa ini, atau dulu namanya PSBB dan lain sebagainya, ini adalah salah satu upaya. Ini adalah salah satu upaya untuk mencegah makin mewabahnya, makin merebaknya wabah ini. Nah, kita bersyukur bahwa memang salah satu upaya untuk memutus mata rantai penyebaran wabah pandemi saat ini, salah satunya ini dengan lahiriah, ya, adalah dengan tidak memasuki daerah yang terkena wabah. Dan kita yang sedang berada di daerah wabah, kita jangan masuk atau jangan keluar ke daerah lain. Ini adalah ajaran Islam. Maka kita mungkin seperti kemarin sempat geger gitu ya, sempat dihebohkan ketika pemerintah memberlakukan PPKM. Kemudian Menteri Dalam Negeri juga mengeluarkan edaran kepada seluruh kepala daerah. Menteri Agama juga mengeluarkan himbauan kepada kepala-kepala agama, ketua majelis ulama, baik yang muslim maupun yang pihara, ada edaran yang dikeluarkan oleh Menteri Agama juga. Salah satunya adalah tentang pembatasan ibadah di rumah ibadah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah upaya untuk membatasi kegiatan, bukan melarang. Jadi kita tidak perlu kemudian marah-marah dengan pemerintah. Baru ada wabah begini saja ini sudah dilarang. Bukan begitu. Kalau kita ingin wabah ini segera berakhir, maka ayo kita patuhi. Saya yakin apa yang diputuskan oleh pemerintah ini adalah jalan yang terbaik. Kita tidak dilarang beribadah. Tapi dengan kondisi saat ini, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah juga, ketika di daerah lain ada wabah, maka berdiam dirilah kita di tempat ini. Jangan kita keluar. Kalau di daerah kita sudah wabah ini begitu luar biasa, jangan kita menyebarkan penyakit ke daerah lain. Jangan kita menyebarkan penyakit kepada orang lain. Kita tidak tahu. Hari ini saya mungkin, Mas Edi mungkin, atau yang lainnya sedang terkena gitu. Tetapi kan upaya ini supaya ketika ada pembatasan ini, kita tidak menyebarkan kepada pihak lain gitu. Nah, dengan pembatasan-pembatasan yang dilakukan, maka kita berharap bahwa ketika
rumah ibadah dibatasi, bukan semata-mata untuk melarang, bahwa ini adalah demi kemaslahatan. Jangan sampai kita kemudian makin jauh, kita tetap melaksanakan ibadah seperti yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kita bisa melaksanakan kegiatan kita. Alhamdulillah, ketika wabah ini kita bisa melaksanakan dengan Zoom seperti ini. Kita bisa bertemu, bertatap muka melalui virtual ini. Ini adalah sebuah teknologi yang sangat luar biasa. Bahwa ada kreativitas yang muncul ketika ujian diberikan oleh Allah. Nah, jadi kembali lagi bahwa wabah yang diberikan, ya ini adalah luar biasa memang. Tetapi memang secara keseluruhan namanya adalah wabah. Kalau ta'un itu secara spesifik itu adalah sebuah penyakit atau sebuah nama sebuah wabah gitu. Kayak sekarang namanya adalah corona atau COVID-19 gitu. Kalau kita berdoa atau berzikir, kita perhatikan saja kalau di Arab Saudi sana yang dengan menggunakan bahasa Arab, Allahumma inni a'udzu bika minal waba wal bala wal corona wat ta'un gitu. Artinya memang ini secara spesifik sendiri gitu. Nah, maka yang bisa kita lakukan ketika wabah ini terus meningkat, selain ikhtiar secara lahiriah, maka yang bisa kita lakukan yang pertama adalah ya kita memakai masker. Mohon maaf kalau ini tidak memakai masker karena saya lagi sendiri juga, Mas Erdi juga sendiri, kita aman insyaallah gitu. Jadi kita tetap harus memakai masker. Apalagi dengan kondisi yang ternyata ada delta berapa ini, yang B sekian ini. Nah, ternyata ini juga penyebarannya sangat luar biasa. Pemerintah menganjurkan kita memakai dua lapis masker. Satu masker yang kesehatan, satunya dengan kain. Tujuannya supaya lagi-lagi penyebaran ini semakin minim, gitu. Artinya semakin semakin rendah. Kita berharap bahwa pemberlakuan PPKM ini membawa kemaslahatan. Kita berharap ketika PPKM diberlakukan, kemudian wabah ini menurun, dan pada saat Idul Adha nanti kita bisa berkumpul lagi. Kita bisa melaksanakan aktivitas lagi. Dan kita berharap bisa makan nasi kebuli, bisa nyate bareng, bisa ngopi bareng. Gitu. Nah, itu yang kita harapkan. Gitu. Begitu Mas Erdi. Jadi salah satu upaya yang bisa kita lakukan selain upaya lahir adalah yang berikutnya adalah upaya batin. Apa upaya batin? Seperti tadi saya mencontohkan bahwa kalau wabah ini adalah seperti anjing, kemudian anjing ini selalu menyalak, selalu mengejar-ngejar kita, maka kita serahkan anjing itu atau kita tunjukkan kepada pemiliknya. Dan kita juga, corona ini kita kembalikan kepada Allah, kita perbanyak istiqomah, kita perbanyak zikir, kita perbanyak doa, mudah-mudahan upaya kita ini ada jalan keluar yang terbaik yang diberikan oleh Allah. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Barang siapa yang bertawakal, yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dan akan memberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nah, kita selama ini Mas Erdi juga sebenarnya ini topiknya juga luar biasa panjang. Ya. Karena ini berkaitan dengan doa. Doa ini di dalam salah satu peristiwa atau di dalam salah satu ayat yang sudah sangat kita hafal, ud'uni astajib lakum. Allah menjelaskan, berdoalah kalian kepadaku, mintalah kalian kepadaku, maka aku akan mengabulkan. Nah, ini ada satu peristiwa yang terjadi. Suatu ketika seorang ulama besar yang bernama Hasan al-Basri. Kemudian beliau sedang berada di majelisnya, lalu salah seorang jamaah beliau bertanya, "Wahai Syekh, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk berdoa, untuk berzikir, untuk ingat kepada Allah. Hari ini, bahkan hari-hari sebelumnya, kami sudah berzikir, kami sudah berdoa kepada Allah. Ternyata sampai hari ini," kata jamaah ini, "doa itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ada yang salah? Apakah kami salah pasang doa? Apakah doa kami
apa namanya, apakah karena Allah hanya mencoba memasang, coba kita berdoa, atau Allah pura-pura tidak dengar doa kita ini? Itu pertanyaan yang disampaikan oleh seorang jamaah. Lalu, ya betul, dia agak pesimis. Lalu apa jawaban dari Hasan al-Basri? Kemudian Hasan al-Basri berkata bahwa tidak ada doa yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Seluruh doa-doa kalian itu telah dikabulkan oleh Allah. Tetapi kalau ada doa dari kalian yang sampai hari ini belum dikabulkan, maka kamu jangan menyalahkan Allah, tapi koreksilah dirimu. Koreksilah hatimu. Jangan-jangan hatimu yang telah mati. Nah, jangan-jangan hati kita yang telah mati. Doa kita sudah memanjatkan doa begitu luar biasa. Ternyata doa itu mungkin belum dikabulkan. Maka kata Hasan al-Basri, bisa jadi penyebabnya adalah karena matinya hati kita. Kalau matinya hati kita, maka sampai kapanpun doa itu tidak akan dikabulkan. Bayangkan kalau hati sudah mati. Contoh ini. Ada orang membaca Al-Quran, kita marah. Ada orang sholat, kita kesel. Ada orang punya kendaraan mewah, kita marah. Itu kan artinya hati kita yang tidak benar. Hati kita telah mati. Hati kita selalu mengingkari. Orang berbuat baik, kenapa kita marah? Harusnya kita bersyukur. Ada orang yang mendapatkan rezeki, harusnya kita juga bersyukur. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ketika ada orang yang mendapatkan rezeki, kemudian dia menunjukkan itu, bukan dalam semata-mata pamer. Fahaddits, bahwa dia akan memberitahukan kepada tetangga-tetangganya. Tujuannya apa? Supaya muncul rasa syukur di hati mereka. Harusnya ketika ada tetangga kita yang mendapatkan kebahagiaan, ya kita bersyukur. Kalau ada tetangga kita yang mungkin lahiran, kita juga pasti senang. Kita akan mengungkapkan doa, mudah-mudahan anaknya menjadi anak yang soleh. Kalau perempuan, mudah-mudahan anak-anaknya menjadi yang soleh. Ketika ada tetangga kita yang mendapatkan musibah, kita bersedih. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga Allah mengampuni semua kesalahan mereka. Kita berdoa seperti itu. Jangan kemudian ketika ada orang yang meninggal, kemudian syukurin. Bukan seperti itu. Nah, kalau sudah kita mengatakan ada orang yang terkena musibah, kita berkata, syukurin loh. Gitu. Itu kan berarti hati kita telah mati. Maka bagaimana doa kita mau dikabulkan oleh Allah? Hati kita telah mati. Ada orang membaca Al-Quran, iramanya bagus. Apa yang kita ungkapkan? Ah, riya lu. Gitu. Mungkin akan seperti itu. Gitu. Si RD dapat jabatan. Ah, dia lagi. Harusnya kita bersyukur. Ketika kita selamat ya Mas RD, siapa tahu dengan kita mengungkapkan itu, ayo kita makan-makan dong gitu. Nah, kan begitu. Kita ngopi bareng gitu. Artinya apa? Ketika kita diberikan sebuah kenikmatan, maka jangan lupa kita bersyukur. Supaya hati kita ini tidak mati. Ya. Ketika doa tidak dikabulkan, itu penyebabnya adalah karena hati kita yang mati. Kalau hati kita mati, maka yang harus kita lakukan, bagaimana kita menghidupkan kembali hati ini. Perbanyaklah zikir kepada Allah. Perbanyaklah tadabbur Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, pahamilah makna yang tersirat di dalamnya. Makna yang terkandung di dalamnya kita pahami kembali. Jangan-jangan apa yang kita dengarkan, mungkin ada sesuatu yang selama ini mungkin keliru kita jalankan. Nah, jadi salah satu upaya untuk menghidupkan hati itu adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, perbanyaklah zikir kepada Allah, karena sesungguhnya dengan berzikir itu akan menenangkan hati kita. Nah, saya ingin mengutip salah satu syi'r atau nazam di dalam Ratibul Haddad. Ya, yang dikarang oleh Habib Alwi Al-Haddad ya, rahimahullah. Beliau menuliskan, ya Ahmad, ini boleh dihafal. Kalau yang biasa membaca Ratibul Haddad pasti tahu doa ini. Ini bisa diamalkan.
Ya amanal khaifin amminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Yang artinya, ya Tuhan kami, wahai Allah yang mengamankan orang-orang yang sangat, yang ketakutan, karuniakanlah kepada kami rasa aman dari rasa takut. Kemudian selamatkanlah kami dari apa-apa yang kami takuti, dan hindarkanlah kami dari segala yang menyebabkan kami memiliki rasa takut. Jadi ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf. Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Mudah-mudahan bisa dihafal ya Mas Erdi ya. Ini adalah surat yang terdapat di dalam Ratibul Haddad ya. Kita bisa mengamalkan ini atau membaca Ratibul Haddad. Insyaallah tidak lama kalau membaca Ratibul Haddad. Kalau yang sudah terbiasa mungkin hanya 10 atau 15 menit sudah kelar. Jadi di dalam Ratibul Haddad ini banyak sekali doa-doa, banyak sekali zikir-zikir yang kita bisa saja nanti bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan mungkin dalam kesempatan yang lain kita sama-sama berzikir, kita sama-sama membaca Ratibul Haddad. Kalau selama ini kita ngaji seperti ini, mungkin dalam pertemuan berikutnya kita Ratibul Haddad, kita ratiban ya, Mas Erdi ya. Nah, itu adalah bagian dari doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain kita sudah melaksanakan khatmil Quran, kita sudah yasinan, kemudian ya ayo kita sesekali juga nanti ratiban, kita ratibul haddad, atau juga nanti mungkin istighosahan juga. Kita memohon bantuan kepada Allah supaya kita goncangkan aras Allah ini, supaya yang namanya wabah corona ini segera diangkat oleh Allah. Nah, jadi selain ini ada juga doa mengenai wabah yang secara khusus, Mas Erdi. Mudah-mudahan kita terhindar. Allahumma inna na'udzubika. Ini untuk kita semua ya. Jadi Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Jadi ya Allah, jauhkanlah kami dari segala macam wabah, dari segala macam penyakit, baik penyakit gila maupun penyakit yang lain. Hindarkanlah kami dari seluruh ujian yang memberatkan kami. Nah, ini adalah salah satu doa yang biasanya kalau dibaca pada saat wabah. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal dudam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal dudam wa min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udhu bika minal ajji wal kasali wal jubni wal bukhl wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini adalah bagian dari doa-doa yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Atau dalam doa yang lain, Allahumma afina min kulli bala dunya wa azabil akhirah wa syarrad dunya wa syarrad akhirah. Ghafarallahu lana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina, ya Allah maafkanlah kami. Min kulli bala, dari seluruh bala. Min kulli bala iddunya, dari seluruh bala yang ada di dunia. Wa'adzabil akhirah, dan dari siksa atau azab di akhirat kelak. Wa syarrad dunya wa syarrad akhirah, dan jauhkanlah segala keburukan di dunia dan keburukan di akhirat. Wa syarrad dunya wa syarrad akhirah. Ghafarallahu lana birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ampunlah segala dosa dan kesalahan kami. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, Mas Erdi. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya, sekali lagi saya mohon maaf kepada jamaah sekalian, kepada pemirsa, kepada sahabat Republika. Mudah-mudahan dengan memperbanyak diri kita untuk berzikir kepada Allah, dengan makin mendekatkan diri kita kepada Allah, kita perbanyak doa, kita membaca Al-Quran, kita bersolawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan yang namanya pandemi saat ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar adalah dari Allah, yang salah sepenuhnya adalah karena kekurangan dan kekurangan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.